Kekasih Chelsea Islan, Rob Clinton Cardinal, divonis terpapar COVID-19 setelah menjalani tes PCR swab. Melalui siaran langsung Instagram pribadinya, ia bercerita tentang apa yang dialami dan mengungkapkan kondisi orang-orang terdekatnya, termasuk sang kekasih Chelsea Islan. Kondisi Chelsea Islan dan orang-orang terdekat diungkapkan Rob Clinton Cardinal saat melakukan siaran langsung di akun Instagram @RobClintonCardinal bersama Dr. Tirta. Rob mengatakan bahwa kondisi kesehatan orang-orang di sekitarnya dalam keadaan baik, tak terkecuali Chelsea Islan yang tak lain adalah kekasihnya. Dikutip dari grid.id, saat dirinya dinyatakan positif, Rob Clinton Cardinal juga sempat mengkhawatirkan kondisi orang-orang terdekat. Namun ia bersyukur setelah menjalani tes, keluarganya tidak ada yang dinyatakan positif COVID-19, begitu juga dengan Chelsea Islan. Rob Clinton mengumumkan positif terpapar COVID-19 tepat di hari Natal. Saat itu, kekasih Chelsea Islan itu menjalani tes PCR swab sebelum acara Natal. Rob kemudian menjalani isolasi mandiri sekaligus masa pemulihan dirinya. Melalui siaran langsung bersama itu, Dr. Tirta pun turut memberi saran untuk pemulihan Rob. Iya, positif. Baik. Ini ceritanya gimana, bisa ceritain itu? Kok bisa positif itu? Ngetesnya kapan? Terus kenapa kok pengen swab? Oh, swab sih sebenarnya lebih kayak acara Natal, biasa keluarga biar lebih aman. Kita swab, terus itu mendadak yang gue hasilnya positif. Tapi yang penting ambil keluarga dari positif sih. Cuma gue doang yang jadi kata. Swab, positif, OTG, sekarang isolasi mandiri. Iya, isolasi mandiri sekarang. Untuk sekitarmu, si kayak Chelsea, gak sudah swab juga? Amin, semuanya udah swab dan semuanya negatif sih. Itu yang bikin panik sih sebenarnya orang-orang terdekat kita. Iya, berarti negatif. Berarti Natalan pertama di isolasi mandiri udah berarti? Iya, iya. Tapi Natalan ini kayaknya seumur hidup akan inget nih, Natalan sendirian soalnya. Iya, berarti sampai awal tahun itu kayak gini. Jadi gini, iya. Sekedar saran, nanti supaya tetap positif, tepat positif sembuh, COVID positif sembuh, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan sih. Yang pertama, karena kan dirimu OTG ya. Yeah. Kalau obat itu kalau diminum kalau bergejala, kayak penurun panas ya minumnya paracetamol, sesak napas ya nanti minumnya obat penurun nanti sesak napas lah perda. Tapi yang pertama adalah dirimu makan diet tinggi protein. Jadi kayak makanan-makanan yang bergizi mengandung protein tinggi 3 kali sehari. Kedua, kalau nge-vape sama ngerokok hindari dulu. Terus ketiga, isolasi mandiri. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.